Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haziq bin Abdul Halim. Saya wakil daripada kumpulan saya akan membentangkan tentang tugasan atau laporan yang kami buat tentang tajuk tanggungjawab belajar untuk membuktikan keberkesanan pembelajaran secara atas talian. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan beberapa poin penting yang ada dalam kajian kami. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah objektif kajian, yang ketiga adalah persoalan kajian, yang keempat adalah signifikan kajian, kelima adalah metodologi kajian, dan yang keenam adalah perbincangan. Poin yang pertama yang saya akan bincangkan adalah pengenalan. Kaedah pembelajaran secara atas talian adalah sangat berkait rapat dengan kemudahan internet yang telah diwujudkan pada tahun 1957. Kemajuan internet ini membawa kemajuan dari satu peringkat ke satu peringkat yang lebih tinggi. Konsep pembelajaran secara atas talian adalah sama dengan pembelajaran secara bersemuka, tetapi dengan cara ini pelajar itu akan lebih berdikari dan menjadikan tanggungjawab mereka adalah lebih berat berbanding pembelajaran secara bersemuka. Setiap institusi perlu mengambil jalan dalam memastikan semua pelajar mereka mendapat manfaat daripada pembelajaran secara atas talian ini. Ini kerana belajar adalah cara hidup manusia yang dikurniakan akal dan fikiran untuk menjadikan dunia ini lebih baik. Menjadi tanggungjawab setiap pelajar dalam memastikan pembelajaran secara atas talian itu berkesan. Tumpuan akan diberikan kepada keberkesanan oleh setiap pelajar dalam pembelajaran dan melihat bagaimana teknologi dan media elektronik digital dapat memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran. Pembelajaran atas talian adalah merupakan satu cara yang efektif untuk memberi jalan kepada pelajar untuk menimba ilmu dalam apa jua keadaan yang sukar buat masa sekarang. Ketidakbolehcapaian internet dan masalah-masalah yang lain boleh membantutkan proses pembelajaran. Oleh itu, penyelidikan ini dibuat bertujuan adalah untuk mengelapasti dan menganalisis adakah cara yang cuba diterapkan pada ketika ini dapat diaplikasikan oleh pelajar dengan baik. Okey, untuk poin yang seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian ini dibuat adalah untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana tanggungjawab pelajar dalam menentukan keberkesanan pembelajaran secara atas talian. Antara objektif tersebut adalah yang pertama, untuk menentukan pengaruh pembelajaran atas talian di atas prestasi pelajar di UTM. Yang kedua adalah untuk menentukan keberkesanan pembelajaran atas talian ke atas prestasi pelajar di UTM. Dan yang ketiga adalah untuk menentukan komponen dalam pembelajaran atas talian ini yang mampu membantu pelajar. Okay. Untuk poin yang seterusnya adalah persoalan kajian. Persoalan kajian ini dibuat adalah bertujuan untuk menjawab beberapa persoalan seperti apakah tanggungjawab pelajar dalam memastikan keberkesanan pembelajaran atas talian? Dan yang kedua adalah apakah tahap keberkesanan pembelajaran atas talian ke atas prestasi pelajar? Dan yang ketiga adalah bagaimanakah pembelajaran atas talian membantu pelajar untuk memahami pelajaran dengan lebih mudah. Okay, poin yang keempat adalah signifikansi kajian. Kajian ini boleh dijadikan sebagai rujukan oleh pihak-pihak kerajaan dan institusi-institusi pendidikan dalam menentukan kesediaan pelajar untuk mengharungi pembelajaran atas talian. Sekiranya negara mengalami situasi di mana rakyat tidak mampu berinteraksi secara bersemuka seperti yang sekarang ini, iaitu pandemik COVID-19 yang menjejaskan kaedah pendidikan bersemuka, maka kajian pembelajaran atas talian ini mampu digunakan untuk menentukan keberkesanan serta dijadikan alternatif untuk menggantikan pembelajaran atas talian. Okey, untuk poin yang seterusnya adalah metodologi kajian. Reka bentuk penyelidikan yang juga dikenali sebagai struktur dalam penyelidikan menerangkan tentang susunan kepada kertas penyelidikan yang telah diusulkan. Terdapat tiga pendekatan penyelidikan yang digunakan secara meluas dalam kajian, iaitu pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif dan cadangan
kaedah bercampur. Populasi dan pensampelan. Populasi ialah set unit yang berkumpul bersama dan memberi persamaan ciri seperti sekumpulan manusia atau objek di mana sampel diambil. Pensampelan pula adalah satu teknik dalam pemilihan sampel yang sesuai dan padan daripada populasi untuk menentukan parameter populasi tersebut secara menyeluruh. Instrumen penyelidikan. Kedua-dua pendekatan kuantitatif dan kualitatif boleh digunakan untuk membuat temubual secara langsung. Namun begitu, bagi kaji selidik ini, pendekatan kuantitatif yang dibenarkan. Pengumpulan data adalah satu proses pengumpulan dan menganalisa maklumat serta pemboleh ubah untuk mencapai tujuan penyelidikan dengan tepat dengan menggunakan cara yang telah dibina secara sistematik. Prosedur pengumpulan dapat terbahagi kepada dua, iaitu data prima dan data sekunder. Data analisis. Informasi data yang didapati dianalisis menggunakan penggunaan pengasingan, penjadualan serta pemerhatian. SPSS digunakan sebagai medium utama dalam tugasan ini. Kajian perintis keboleh percayaan ditakrifkan sebagai konsistensi, kestabilan dan keboleh ulangan sesuatu hasil dalam penyelidikan kuantitatif. Dan terakhir sekali, poin yang penting dalam tugasan kami adalah perbincangan. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, pembelajaran secara atas talian dapat memberikan impak kepada pelajar, sama ada impak yang positif ataupun negatif bergantung kepada penerimaan seorang pelajar itu. Penyelidikan dijalankan adalah bertujuan mengkaji dan menilai pendapat para pelajar di universiti, khususnya tentang pembelajaran secara atas talian, melalui beberapa persoalan yang meminta pendapat dan pandangan mereka. Peratusan pelajar yang paling banyak adalah tak bersetuju sebanyak 28.7% dengan persoalan adakah pembelajaran dalam talian menggalakkan keinginan pelajar untuk belajar. Ini mungkin disebabkan tiada interaksi bersemuka yang lebih sebati dengan jiwa pelajar daripada cara yang baru ini. Antara persoalan lain telah ditanyakan adalah adakah pelajar perlu bermotivasi dalam menjayakan program pembelajaran atas talian. Sebanyak 45.5% setuju dengan persoalan yang diajukan ini. Ini menunjukkan usaha dan semangat yang lebih perlu diterapkan dalam setiap diri pelajar dalam kaedah yang mencabar ini. Dan yang paling akhir, sebanyak 37.7% bersetuju bahawa kursus dalam talian memudahkan pembelajaran pelajar dengan gaya pembelajaran yang pelbagai, di mana para pensyarah dapat memvariasikan kaedah pengajaran sebagai contoh proses pembelajaran dan pengajaran menggunakan internet sebagai medium untuk mendapatkan maklumat. Banyak 33.8% tidak bersetuju bahawa pelajar diberi peluang yang cukup untuk berinteraksi antara satu sama lain ketika menjalankan kursus. Ini mungkin disebabkan capaian internet yang berbeza-beza dan lemah di beberapa kawasan pedalaman. Kursus dalam talian menggunakan pelbagai sumber membantu pembelajaran membuatkan majoriti pelajar bersetuju, iaitu sebanyak 44.2%. Majoriti pelajar sebanyak 36.4% bersetuju bahawa kursus dalam talian memberi peluang kepada pelajar untuk membangunkan pemikiran kritikal mereka ketika menjalankan aktiviti. Ini disebabkan kerana pelajar perlu berdikari dalam menguruskan jadual mereka sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada para pendidik. Majoriti pelajar dengan peratusan 37.7% setuju kerana pensyarah sangat membantu dan memahami mereka. Tanggapan pelajar tentang peperiksaan atas talian lebih baik daripada pemeriksaan yang dijalankan sebelum ini. Majoriti pelajar sangat tidak bersetuju dengan peratusan 45.5%. Ini kerana suasana dalam dewan peperiksaan boleh mempengaruhi semangat pelajar. Pembelajaran dalam talian membantu pelajar memahami bahan kursus membuatkan majoriti pelajar, iaitu 33.8%, tidak pasti dengan keberkesanan pembelajaran atas talian kerana kesukuran untuk setiap kursus adalah berlainan. Kebanyakan pelajar tidak setuju
iaitu sebanyak 36.4% dengan situasi pelajar boleh menguruskan pembelajaran mereka dengan lebih baik melalui kursus dalam talian. Majoriti pelajar yang tidak setuju iaitu sebanyak 35.1% dengan penilaian kemajuan akademik pelajar lebih tepat melalui kursus atas talian. Penyelidikan mendapati persoalan yang diajukan memperolehi 6 jawapan yang setuju, 1 jawapan yang tidak pasti dan 5 jawapan tidak setuju. Konklusi untuk perbincangan penyelidikan adalah menerima hipotesis di mana keberkesanan pembelajaran atas talian adalah kurang disebabkan beberapa masalah seperti capaian internet. Selain itu, jawapan yang diperoleh daripada persoalan menunjukkan pembelajaran atas talian merumitkan daripada pembelajaran harian biasa. Berikut merupakan peta minda berkenaan dengan tanggungjawab pelajar berkaitan dengan keberkesanan pembelajaran atas talian.